Buletin Didik bersama saya, Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim dan Datuk Dr. Amin Senin menerima anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan sempena sambutan Hari Guru ke-50. Datuk Dr. Amin menabur bakti bersama KPM bermula Oktober 2017 hingga Disember 2019 sebelum digantikan Datuk Dr. Habibah bermula Januari 2020 hingga April lalu. Kedua-dua tokoh ini mengakui cabaran ketika berkhidmat adalah untuk memastikan dasar pendidikan yang ditetapkan mampu melahirkan pelajar yang berdaya saing apabila tamat persekolahan kelak. Datuk Dr. Habibah yang berpengalaman dalam dunia pendidikan selama 34 tahun mengakui cabaran terbesar yang dihadapi adalah ketika pandemik COVID-19. Sebelum membuat keputusan pelaksanaan PDPR, beliau perlu memastikan guru, pelajar dan ibu bapa mampu mengikuti perancangan yang ditetapkan. Jadi pada waktu itu, keputusan yang amat sukar jugalah untuk dibuat kerana Kementerian Pendidikan ini kita nak pastikan pendidikan itu bagi anak-anak. Tetapi dalam situasi tersebut, untuk menjaga keselamatan dan kesihatan murid-murid kita, kita tak boleh nak buka sekolah. Pada awalnya, kita lihat tak apa sebab pada waktu itu cuti sekolah. Tapi bila dilanjutkan lagi dua minggu, bagaimana ya, sekolah terus ditutup? Kerana bila kita buat pelibatan dengan pelbagai pihak, termasuklah JPN, PPD, ibu bapa, kesatuan, sekolah swasta, semuanya berpendapat bahawa yang perlu kita utamakan adalah keselamatan dan kesihatan murid. Jadi bagaimana dalam keadaan itu kita pada waktu yang sama nak menjamin bahawa pembelajaran itu terus berlaku. Tambahnya, antara cabaran lain ialah ketika membuat keputusan untuk membuka kembali sesi persekolahan. Pelbagai langkah disusun KPM bagi memastikan persekitaran sekolah selamat untuk guru dan murid meneruskan pembelajaran. Ketika penularan COVID-19 masih dalam situasi tidak menentu, Datuk Dr. Amin menyokong pemansuhan ujian penilaian sekolah rendah UPSR yang disifatkan langkah tepat. Ia menunjukkan sistem pendidikan negara kini berada di landasan yang betul. Sebab itu bila saya lihat bila kementerian baru-baru ini cuba bukan cuba telah memansuhkan UPSR, pada saya we are on the right track. On the right track meaning that UPSR itu hasrat awalnya bagus. Dia untuk memberikan satu macam general overview bagaimana penguasaan pelajar peringkat sekolah rendah. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, akhirnya UPSR itu telah disalah tafsirkan dan disalah quote-unquote, ya, disalah gunakan untuk tujuan-tujuan yang saya rasa banyak backfire kepada sistem kita balik. Sebab itu pemansuhan UPSR itu pada saya on the right track, cuma sekarang yang kita kena fikirkan ialah alternatifnya. Tambahnya, dalam situasi ketika ini, fokus utama adalah memastikan pelajar memperoleh pelajaran. Kedua-dua tokoh ini menerima anugerah daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2021. Masing-masing menerima hadiah bernilai RM50,000 dan sijil penghargaan. Dalam pada itu, Bank Simpanan Nasional BSN menaja hadiah bernilai RM230,000 kepada guru yang menerima anugerah sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun ini. Hadiah berupa sijil simpanan premium BSN SSP itu diserahkan kepada tokoh guru kebangsaan dan dua penerima tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan serta penerima di peringkat negeri. Menurut Ketua Eksekutif BSN, J. Khairil, penyampaian kedua-dua anugerah ini adalah tanda sokongan BSN yang tidak berbelah bahagi kepada pendidik serta institusi pendidikan negara dalam membentuk pembangunan generasi muda yang berkemahiran dan berbudaya tinggi. Tambahnya, tanggungjawab ini bukan mudah dan wajar dihargai serta diraikan.
Bekas Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Amin Senin dan Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim menerima anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan Kebangsaan 2021, manakala Tokoh Guru Kebangsaan 2021 pula telah dinobatkan kepada Nurizan Muhammad, bekas Pengetua SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi, Selangor. Guru masa kini bukan sahaja perlu mendidik pelajar untuk cemerlang dalam akademik, malah sahsiah diri serta co-curriculum. Selari dengan tema tahun ini, berguru demi ilmu, bina generasi baru, pendidik perlu bergerak selari dengan arus perdana untuk menjadikan sesi pembelajaran dan pengajaran lebih menarik. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Datin Sri Nor Zamani Abdul Hamid, membentuk pelajar masa kini amat mencabar, terutama ketika penularan COVID-19. Guru perlu membentuk pelajar bukan sahaja mempunyai ilmu yang tinggi, malah menghargai perbezaan dan mencintai perpaduan serta semangat sepunya. Peranan guru dalam memainkan peranannya dalam membentuk generasi baru ni. Jadi kita lihat peranan guru kita ni adalah agak lebih mencabar ya, kalau dibandingkan dalam keadaan yang biasa, terutama sekali bila kita bercakap tentang COVID-19 ini. Ya, betul. Jadi dia perlu memfokuskan kepada generasi baru yang bagaimana ingin dibentuk, yang mengikut acuan seperti mana yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan tadi yang disebut sebagai murid yang holistik. Jadi generasi yang baru ini yang saya sebut tadi adalah generasi yang perlu mempunyai ilmunya yang tinggi, luhur peribadi dan akhlaknya. Tambah beliau, guru juga perlu jadi contoh terbaik kepada pelajar khususnya dan masyarakat secara umum. Susulan itu amat penting untuk setiap pendidik mempunyai perwatakan insan dengan integriti dan nilai diri yang tinggi. Ia selari dengan harapan Kementerian Pendidikan agar profesion perguruan sentiasa dipandang tinggi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada pelajar muda Malaysia Pavit Koran. Ia atas kejayaan muncul johan pertandingan pidato umum antarabangsa English Speaking Union ESU yang diadakan secara dalam talian Jumaat lalu. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan rasa sukacita dan bangga atas pencapaian cemerlang Pavit 19 tahun yang juga penuntut Universiti Multimedia Kampus Melaka kerana berjaya mengharumkan nama negara. Baginda berharap kejayaan Pavit jadi sumber inspirasi seluruh rakyat Malaysia, khususnya golongan pelajar dan belia untuk berusaha mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang masing-masing. Pavit mewakili English Speaking Union of Malaysia muncul johan selepas menewaskan 35 peserta dari 33 negara. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Hari Guru pada seluruh warga pendidik di seluruh negara. Ya, dari Perlis sampailah ke Sabah, jasa bakti guru-guru di sepanjang tempoh yang amat sukar ini tiada tolok bandingnya. Ya, apa yang penting kita laksanakan segala apa yang dipertanggungjawabkan dan diamanahkan kepada kita dengan ikhlas, dan insya Allah keikhlasan ini akan memberi satu kepuasan kepada kita, bukan saja hari ini tapi apabila kita melihat kejayaan anak-anak didik kita pada masa akan datang. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di luar sana. Ya, hashtag terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu kerana mendidik kami dari kecil lagi.
Hari Guru, Cikgu. Bertemu kembali, kerajaan akan membuka semula tempahan slot pengambilan vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca secara sukarela bermula Ahad ini. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata, pusingan kedua pendaftaran akan diperluas ke Johor, Sarawak dan Pulau Pinang, ekoran kes positif jangkitan yang tinggi di ketiga-tiga negeri terbabit. Bercakap dalam sidang media bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba secara dalam talian siang tadi, beliau berkata golongan warga emas akan diberi keutamaan dalam tempahan yang melibatkan 1.1 juta dos vaksin itu. Kiranya pada 26 hari bulan Mei terdapat masih lagi terdapat janji temu yang tidak diisi dalam pusingan kedua AstraZeneca, kita akan buka kepada golongan orang ramai yang bawah usia 60 tahun. Tetapi daripada 23 hingga 26 Mei, ia hanya layak untuk mendapatkan janji temu dalam laman web kita adalah warga emas sahaja. Cuma pengecualian yang kita bagi kepada AstraZeneca pusingan kedua ini adalah bagi mereka yang sudah waitlisted dalam pusingan yang pertama. Mereka akan diberi appointment ataupun mereka akan diberi slot janji temu. Untuk rekod, 25,000 pemohon dalam slot senarai menunggu tempahan AstraZeneca sebelum ini. Tambah Khairi, pusingan kedua AstraZeneca menggabungkan fasa 2 dan 4 program imunisasi iaitu kawalan wabak bertujuan mencegah penularan pandemik di negeri kategori merah. Pihaknya sedang mengkaji maklumat daripada Kementerian Kesihatan Indonesia berhubung kematian seorang pemuda di negara itu pada 7 Mei lalu, sehari selepas menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Namun ujarnya, mesyuarat Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF siang tadi mengesahkan tiada kesan sampingan serius dilaporkan setakat ini sejak penggunaan vaksin tersebut. Ia akan diteruskan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Angkatan Tentera Malaysia ATM sedia meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM bagi menghadapi gelombang ketiga COVID-19 di negara ini. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata, kerjasama itu sebagai komitmen ATM dalam tugas-tugas sekunder untuk memastikan kesejahteraan dan kesihatan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. InsyaAllah, jika diperlukan lagi dan juga jika ada keadaan-keadaan yang mendesak, kita boleh memberi lagi ataupun menambahkan lagi bantuan kepada KKM Sarawak. Menurutnya lagi, kapasiti hospital Medan Kapit sedia ditingkatkan sehingga 100 katil sekiranya keadaan memerlukan. Penubuhan hospital Medan di lain-lain lokasi pula tertakluk kepada keperluan semasa dan kemampuan yang dapat disediakan oleh bahagian perkhidmatan kesihatan ATM. Sejak beroperasi pada 10 Mei lalu, hospital di Dewan Masyarakat Melayu Kapit itu telah merawat 7 pesakit dengan seorang daripada mereka dibenarkan keluar. Hospital yang menempatkan 40 katil itu berfungsi sebagai tempat rawatan bagi pesakit bukan kes COVID-19 turut dilengkapi farmasi, X-ray dan bilik rawatan kecemasan. Kemudahan ini membolehkan Hospital Kapit memberi tumpuan penuh terhadap rawatan kes COVID-19. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM mempergiat usaha memberi kesedaran kepada komuniti maritim dalam menjaga keselamatan diri terutamanya ketika PKP yang berkuat kuasa ketika ini bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Meskipun bertugas di tengah lautan ketika Aidilfitri, mereka komited menjalankan amanah yang diberikan. Tumpuan rondaan APMM adalah di kawasan pulau yang mempunyai penduduk yang ramai, misalnya Pulau Tinggi Mersing, Johor. Ia bagi memastikan penduduk di lokasi terbabit peka dan patuh SOP. Menurut Pegawai Operasi Zon Maritim Mersing, Leftenan Madya Maritim Muhammad Firdaus Hamdan, biarpun dalam suasana musim perayaan, pihaknya tetap melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi bagi menjamin kesejahteraan komuniti maritim. Pihaknya turut melakukan kempen kesedaran keselamatan di laut. Inisiatif daripada pihak kami, iaitu kami akan mengadakan kempen-kempen keselamatan di laut, iaitu dalam
sebulan sekali kami akan ke kampung-kampung nelayan untuk memberi tahu dan memberi kesedaran mereka berapa pentingnya keselamatan di laut. Pasukannya turut terlibat dalam op kuda laut di kawasan perairan Laut China Selatan bagi mencegah sebarang pencerobohan anasir tidak diingini di perairan negara termasuk nelayan asing. Bagi penduduk, kehadiran berkala aset dan anggota APMM ke perkampungan mereka memberi lebih jaminan keselamatan selain menjadi mata dan telinga pihak berkuasa dalam menyalurkan maklumat aktiviti jenayah di kawasan perairan negara. Baiklah, minggu ini adik-adik kembali meneruskan pembelajaran menerusi kaedah PDPR di rumah. Jadi jangan lupa untuk melakukan senaman mata untuk membantu mata anda kekal sihat dan cergas sekaligus mengelakkan masalah seperti rabun dan silau. Rehatkan mata sekurang-kurangnya 5 minit daripada gadget. Tekapkan kedua tapak tangan pada mata dan fokus pada titik paling gelap untuk tempoh 1 hingga 3 minit. Gerakkan bola mata dan fokus pada objek kiri, diikuti kanan. Tutup mata rapat-rapat selama 5 saat dan buka 5 saat. Kemudian, urut kelopak mata secara bulatan menggunakan jari dalam gerakan putaran jam selama 1 minit. Jangan lupa juga makan makanan berkhasiat yang membantu menyihatkan mata anda. Kementerian Kesihatan turut mengingatkan ibu bapa supaya mengawasi tempoh penggunaan gadget anak-anak dan lakukan senaman mata untuk mengekalkan kesihatan mata. Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day! On behalf of SSK Kampung Jambu, I would like to wish all the teachers a happy Teacher's Day. Thank you for teaching us, guiding us and for making us what we are today. Saya dari SK Jalan Kebun ingin mengucapkan selamat hari guru kepada cikgu-cikgu di sekolah saya. Terima kasih atas segala ilmu yang dicurahkan kepada kami. Masih bersama Buletin Didik, hanya mempelajari cara menghasilkan ketupat palas melalui YouTube. Pasangan suami isteri ini mampu menjana pendapatan mengusahakan makanan tradisi itu dengan pelbagai rasa dan inti. Ketika musim perayaan Aidilfitri, mereka tidak menang tangan menyiapkan tempahan yang mencecah lebih 2,000 ketupat palas. Laporannya bersama Nur Fazilah Muhammad Sahih. Ketupat palas sering dijadikan hidangan menggantikan nasi untuk sambutan Syawal. Antara yang digemari, ketupat palas lemak masin dan manis. Menggunakan beras pulut sebagai bahan asas, ketupat palas dianyam berbentuk 3 segi. Beras pulut terlebih dahulu perlu direndam semalaman dan untuk menghasilkan ketupat palas yang enak, santan segar berkualiti diperlukan. Hidangan rendang tidak akan lengkap dengan adanya ketupat palas dan kalau anda nak tahu, ketupat palas ni ada pelbagai rasa dan juga inti. Dan ini adalah ketupat palas kacang, lemak manis, ada serunding, pulut hitam, lemak masin. Dan yang menjadi kegemaran saya sendiri adalah ketupat palas jagung. Dan sebenarnya nak menghasilkan ketupat palas ni bukan mudah ya, kerana memerlukan teknik dan juga pengalaman agar ketupat palas yang dihasilkan cukup enak dan lemak. Saya bertemu Zaliha Mat Yaakob atau mesra dipanggil Kak Leha yang mengusahakan ketupat palas sejuk beku sejak 4 tahun lalu. Ketupat palas jagung kalau kita makan dia dah ada apa? Pulut, campur jagung, dia ada manis, masin sikit, lemak-lemak, lagi menambahkan selera. Kalau macam ketupat biasa ke, dia kan selalu orang buat tawar je kan. Nah, kalau yang ini ada perisa, ada serunding, kacang, pulut hitam, jagung, lemak manis, lemak masin, itu yang customer lagi suka. Sebab macam-macam pilihan ya. Makin lama makin ramai orang ada sampai kadang-kadang kita pun tak cukup apa?
tak cukup macam masa lah. Macam-macam bila orang order sekarang, dia dah order sekali, lepas tu nak kadang-kadang minta sebungkus, kadang-kadang dah sampai-sampai nak 2-3 bungkus. Itu kadang-kadang kita pun tak boleh nak terima dia punya ni lah, order lah. Laporan Nur Fazila Muhammad Sahir. Kuasa besar K-pop HYBE yang bertanggungjawab ke atas beberapa kumpulan seperti BTS dan Seventeen memperkenalkan Museum Music HYBE Insight yang didedikasikan buat artis dan peminatnya. Turut digelar sebagai Museum BTS, lokasi bawah tanah berkeluasan 4,700 meter persegi itu terletak di kawasan Ibu Pejabat HYBE di Seoul, Korea Selatan. Dari pintu masuk, pengunjung dijanjikan dengan pengalaman menarik dan luar biasa. Skrin-skrin gergasi yang disediakan memaparkan tayangan video dan pertunjukan visual serta audio yang menarik dan interaktif. Pengunjung turut diberi peluang merasai pengalaman sebenar menerbitkan muzik selain melihat sendiri peralatan dan pakaian yang pernah digunakan oleh artis kesayangan mereka. HYBE Insight mula dibuka kepada umum Jumaat lalu. Berburu kepada datar dapat rusa belah kaki. Berguru kepalang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Dialah pemberi paling setia. Tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum menjadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat. 1,000 tahun katanya menjadi jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang Raja menaiki tahta, jika hari ini seorang Presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Sukan. Malaysia menikmati satu lagi kejayaan yang diraih atlet negara apabila menjulang gelaran juara. Kali ini menerusi Chia Liek Hu yang memenangi saingan perseorangan lelaki SU5 badminton para antarabangsa Sepanyol. Beliau menewaskan wakil Jepun Tayo Imai sekaligus diberi tiket ke Sukan Paralimpik 2020 Ogos nanti. Pemain nombor 2 dunia Liek Hu beraksi di final bagi kategori SU5 iaitu kecacatan anggota bahagian atas. Liek Hu mempamerkan permulaan baik dengan memenangi set pertama 21-13. Wakil negara itu tidak membenarkan lawannya bangkit dengan menoktahkan permainan menerusi keputusan 21-11. Kejayaan cemerlang selaku juara badminton para antarabangsa Sepanyol ini mengesahkan tempat kesukan Paralimpik Tokyo dengan menjadi atlet ke-14 negara melayakkan diri. Liek Hu pada bulan lalu turut menjuarai kejohanan badminton para antarabangsa Faza Dubai di Emiriah Arab Bersatu, UAE. Jagoh tenis Spanyol Rafael Nadal menjulang gelaran terbuka Itali buat kali ke-10. Ia selepas mengecewakan pemain nombor 1 dunia Novak Djokovic. Pertemuan final Nadal Djokovic di permukaan tanah liat ini menampilkan aksi sengit kedua-dua pemain.
Set pertama menyaksikan Nadal terdahulu merakam kemenangan 7-5 selepas terikat tie break. Djokovic kemudian menampilkan permainan cemerlang pada set kedua melalui kutipan mata 6-1. Namun, Nadal bangkit pada set penentuan mengesahkan kemenangan 6-3 untuk bergelar juara terbuka Itali. Lebih bermakna, ini adalah kejuaraan Masters 1000 pertama buat Nadal. Baiklah, persembahan Angklung sempena Hari Guru mengakhiri buletin didik. Saya Mimi Azira Abdullah. Salam hormat dan selamat malam.